kembali lagi bersama Kang Mas Bro Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mekanisme dari sistem ABS dan CBS. CBS itu sendiri adalah combi brake system dan ABS itu adalah anti lock brake system ya. Jadi ini memang memiliki sistem pengereman, sistem pengereman yang berbeda. Di sini saya kasih contoh untuk pilihan Honda PCX ya. Di mana di sistem PCX ini yang tipe CBS juga berbeda dengan sistem CBS pada Honda lainnya. Kemudian, kalau ABS mekanismenya sistem kerjanya seperti apa, macam CBS di Honda PCX ini seperti apa, teman-teman perlu ketahui hal ini biar tidak bingung lagi memilih mana yang mau dipilih antara yang CBS atau yang ABS. Oke, simak saja videonya. Oke, langsung saja teman-teman semuanya di sini yang pengereman ABS ini yang di depan ya, seperti ini modelnya. Kemudian yang di belakang sini pengereman CBS untuk Honda PCX ya. Di sini ada tulisan kombi breknya atau CBS. Kalau yang ini tulisannya ABS seperti ini. Nah, pengereman di uh, PCX yang tipe CBS itu berbeda dengan yang lainnya seperti Honda Beat, Scoopy, kemudian Vario itu berbeda ya sistem CBS nya itu berbeda teman-teman dimana kalau yang Vario, Beat, Scoopy, ya Matic yang selain apa PCX itu modelnya ada tarikan atau pakai kawat di bagian sini ya penghubung atau konektor antara rem belakang dan rem depan itu ada penghubungnya di sini tapi kalau untuk PCX ini tidak seperti itu teman-teman Pengereman CBS yang diterapkan di Honda PCX ini seperti ini Jadi ada tiga kaliper ya atau piston di sini Pistonnya ada tiga yang di di sini satu dua tiga ini ada gambarnya bisa teman-teman lihat ini pistonnya ada tiga nah saat rem belakang itu ditarik, maka yang bergerak hanya piston yang di tengah saja yang akan mengerem seperti itu. Namun saat rem depan ditarik, maka yang mengerem itu yang eh, apa namanya? dua dua piston yang di atas dan yang di bawah seperti itu ya. Jadi kalau ditarik kesemuanya, rem depan dan belakang ditarik ya, semua pistonnya itu akan mendorong ini cakramnya untuk model cakramnya seperti ini ya nah di pengereman CBS Honda PCX itu sendiri ada tiga kaliper 1 2 3 kemudian selangnya ini ada dua teman-teman ya model selangnya ada dua kalau saya lihat sih yang selang ini untuk yang dua kaliper ya yang satu dua yang apa atas dan bawah kalau yang tengah kayaknya yang dari sini yang tengah ini yang tersambung dengan Pengereman belakang teman-teman, ya, jadi saat rem belakang ditarik, maka di bagian selang ini e, ikut mendorong piston seperti itu. Jadi, CBS itu sendiri kan artinya kombi brake system, dimana saat rem belakang itu ditarik, rem depan dan belakang ikut mengerem. Kita bisa buktikan juga sih, memang ini saat rem belakang ditarik, ini bagian depan ini nggak bisa diputar rodanya seperti itu. Berbeda untuk pengereman yang ABS teman-teman ini saya rasa sudah paham ya pengereman CBS yang diterapkan pada Honda PCX seperti ini teman-teman untuk pengereman CBS nya nah untuk ABS nya berbeda lagi kalau untuk ABS nya seperti ini teman-teman di sini selangnya cuma satu model apa namanya ininya pistonnya juga berbeda ya di sini cuma dua kalau yang CBS kan ada tiga ya kalau ini yang ABS justru malah cuma dua namun yang berbeda di sini, nah ini di bagian tengah sini ada seperti ini teman-teman, ya lubang-lubang kecil seperti ini. Kemudian di sini ada kayak apa ini, ya. Nah di sini ada sensornya sebenarnya teman-teman. Jadi sensornya itu nanti akan membaca putaran ini kecepatan ini akan membaca. Nah setelah membaca sistemnya seperti apa sih sistem ABS itu sendiri anti-lock brake sistem ya jadi tidak bakal mengunci ya nanti kalau di rem untuk Honda PCX yang ABS atau apa saja yang sistemnya ABS itu di bagian pistonnya bergeraknya kayak di ini teman kayak gini nah kayak gitu sistemnya jadi ya kalau ini mirip-mirip kayak rem kocokan ya menurut saya sih ya Itu menurut saya seperti itu Jadi pistonnya itu kayak dikocok tetet, 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 tet, 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 tet. Tapi cepat karena dia pakai sistem Sehingga tidak akan pernah mengunci Berbeda dengan rem yang Bukan ABS itu kan saat ditekan set Kayak gini langsung dia akan bisa terjadi Ada penguncian juga bisa terjadi Namun sangat jarang kecuali memang kecepatan tinggi sekali Kemudian di rem mendadak dengan tarikan rem yang lumayan kuat ya bisa mengunci ya jadi kalau ABS itu dengan yang CBS ya menurut saya memang bagusan yang ABS untuk pengereman di kecepatan tinggi seperti itu nah untuk masalah harga itu lebih mahal di PCX yang ABS teman-teman daripada yang CBS yang di belakang saya ini ya Padahal, kalau ABS ini ngerem depan ya depan saja, ngerem belakang ya belakang saja. Tapi kalau yang CBS ngerem belakang, depannya ikut ngerem. Kalau yang ABS harganya di sini yaitu 33 juta 40 ribu, kalau yang CBS nya 30 juta 200 ribu rupiah. Jadi, bagi teman-teman mau pilih yang CBS atau yang ABS, itu sudah saya jelaskan tentang perbedaan atau mekanisme yang diterapkan untuk sistem pengereman pada Honda BCX ya yang membedakan itu ini jadi nanti di apa namanya bagian speedometernya untuk yang ABS ini ada sensornya juga teman-teman ada sensor apa ada indikator indikator ABS nya di sini nah ujung sini ini ada indikator bahwa PCX ini ABS seperti itu tapi kalau masalah nanti apa perbaikan misalkan ada kerusakan itu memang yang ABS ini jauh lebih mahal ya Untuk servisnya jauh lebih mahal daripada yang tipe CBS Oke mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar Apabila bermanfaat silahkan tekan tombol like, komentar juga dan share juga kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sekian dari Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.